Ke sini dah. Sana sana dah ya sebaran nih. Ke situ dah. Ah gitu. Sini aja, Pak. Jangan, ini orangnya di sana. Orang udah di situ. Ganti-ganti baju ujung-ujungnya warkop juga. Iya. Mau ganti-ganti baju warkop juga. Susah gak sih kayak ngisi suara doang gitu, besti-besti gitu. Iya, susah gak? Tantangannya beda gak? Dari yang memerankan secara langsung, sekarang mau ngisi suara. Enggak sih, kita pertama gak ngafalin skripnya, kita baca, ya kan? Jadi gak ada kesulitan sama sekali. Iya juga ya. Susah tuh. Sombong amat. Yang susah syutingnya, proses syutingnya malah susah banget. Kan animasi ini, Randy. Oh iya, animasi. Kan maksud aku udah. Gak syuting. Gak ikutan. Tapi ini loh, ini tantangan gitu. Iya. Kita baru mengalami sekali ini. Jadi ternyata yang namanya syuting animasi itu dimulai dengan sandiwara ngomong doang. Ya kita jadi dubbing. Kita harus berimajinasi mengisi suara kartun itu. Jadi prosesnya tuh udah jadi dulu. Biar mungkin yang suara secara suara udah jadi dulu. Filmnya udah jadi dulu belum? Belum. Jadi belum digambar. Jadi kita dulu baru film. Nah, setelah kita isi suara baru kita nyari-nyari siapa yang bisa gambar ya gitu. Udah ada dong Daryl dan teman-teman dong. Kalau ada Daryl dan teman-teman. Kapan jadinya kalau gitu lu ngomong dulu baru. Dan ini gini. Ini semangatnya, makasih, terima kasih. Dalam hal ini saya pengen terima kasih banget sama Falcon, terima kasih Daryl, terima kasih semuanya. Gini, orang Indonesia yang jadi animator itu banyak banget dan celakanya di luar negeri. Di sini banyak sekali sekolah mengenai animasi, tapi animasi di sini nggak berjaya. Kami kepengen, memberikan pada Anda semua, yuk kita dukung animasi Indonesia. Karena kita punya SDM yang luar biasa. Ya. Kalau Anda lihat Lion King itu di sana ada nama-nama Indonesia. Iya, ada nama-nama Indonesia. Simbanya ya? Hah? Simba ya. Simba. Dan kita kepengen mudah-mudahan kita diridhoi Allah untuk menjadi lokomotif animasi di Indonesia. Amin. Oke, kita mau nanya terakhir mungkin ke Aliando Syarif. Boleh dong ceritain sedikit pengalaman lo untuk take untuk film Warkop DKI kartun ini nih. Majuan mungkin biar teman-teman di sana bisa lihat. Oke, pengalaman Ali di Warkop DKI Ribun yang kartun ya. Yang kartun. Nah, pastinya Ali nggak ada di sana karena kita kan dubbingnya. Betul juga. Nggak ada di OP, nggak ada lain-lain. Iya. Dan masih tetap ada kesulitannya di sana. Kenapa? Karena sebelum itu jadi, itu udah jadi juga. Iya juga ya, iya benar. Dan gue waktu itu belum banget observasi dengan giginya, dan gue udah harus ngomong dulu di sana. Jadi gue dikasih waktu sempit untuk bisa beradaptasi dengan gigi itu. Itu sih faktanya. Itu ya, itu sulitannya. Ini dia nih. Lo lihat aja giginya mau gigi. Sekarang giginya di mana nih? Giginya di patah. Itu di patah berdarah-darah. Berdarah-darah lu ya? Ledes. Jadi bokol gak mulut lu? Enggak. Gak pantas soalnya kalau Ali mulutnya mau makan. Kalau dia pantas deh. Lu lebih pantas lu. Benar. Iya, gak puas aja gua. Jangan suka main jujur-jujuran. Tepuk tangan untuk Warkop DKI Kartun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video